Itu berguna banget loh. Aku banget. Tuh di rumah suka digigitin nyamuk. Iya, kamu pakai sovel. Aku suka digigitin sama buaya, bukan nyamuk. Si Ayu ya, si Ayu ya. Bantuin, angkatin barang. Kemana? Nurungin, bantuin. Bantuin nih penonton yang boleh masuk lagi, bantuin. Kadang-kadang, ayo bantuin. Ayo. Jangan males, ayo. Dorong. Semua. Ayo. Bantuin. Bintang tamu kenapa suruh angkat-angkat? Iya. Set, majuin. Lah kok begini sih ini posisinya? Enggak, dua baris. Ini dua baris, gimana sih? Dorong, tarik. Kayak gue naik. Tarik, kesanaan, tarik. 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 Lu, bangun. Ini dengerin dulu tanggung jawab dong. Hei, wanita single, sini. Udah biarin aja mau orang nonton, ngereng nonton udah gak apa-apa. Jangan, gak boleh. Lumah emosian. Bener. Nih, sekarang ada kedatangan satu, kalau ini beneran single. Ini beneran single. Ya, untuk dia single, tapi gak tahu sekarang ini. Padahal kalau kemarin dia datang bisa ketemuan lagi ya. Iya. Seru ya. Kemarin suaminya. Sekarang? Kemarin mantan suaminya. Sekarang istrinya. Ya. Mantan istrinya. Mantan istri. Istri siapa? Enggak, dia maksudnya itu. Dewi Rezer! Ceria ya, secerah-ceria, manja, badan oke, nyos. Tambah cantik lagi. Ya ampun. Coba silakan duduk. Iya, thank you. Coba pengen pakai celana dilit-lilit gitu pengen. Enggak. Bagus sih celana aku. Bagus. Bagus ya, lurik antik. Lu kan mau? Ih, bajunya yang gue mau. Yang ada rambut. Gak apa-apa, lu mau sarakin apa, gue udah biasa. Dewi, yes. Kemarin pas lagi kita syuting, yeah. Ada ex-husband, kamu pas lagi di mana? Aku lagi syuting FTV, tapi kan aku telepon dia tetep. Iya. Kayaknya Dewi Rezer nih happy aja sih single. Iya dong, I'm very happy, harus happy. Kenapa? Kenapa? Apa yang membuat happy? Apa yang membuat happy? Apakah nggak ada yang membuat aku happy? Tapi ya harus kontrol. No, I think life kayaknya hidup yang buat aku bahagia itu aja. Karena sebenarnya paling susah itu adalah membuat diri kita bahagia sendiri dulu ya. Iya, nggak ada yang bisa bikin kita bahagia karena kebahagiaan itu kan kita yang kontrol sendiri ya. Kayak gitu loh. Banyak orang yang pretending ya, pura-pura bahagia iya, padahal dalamnya rapuh ya. Iya. Itulah gue. Jangan gitu dong. Apapun itu. Udah lu ngoceng ngelus-ngelus gue lah. Udah. Sabar. Sekarang kakak Dewi boleh silakan berdiri. Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Ngapain aku? Berdiri bertiga. Sorry ya, gue duluan ya. Okay. Ini saya akan memberikan tantangan ya? Untuk mempromosikan diri kalian masing-masing. Ya Allah. Oh. Ya, hai. Saya Dewi Rezer, saya cantik, saya ini, saya cari tipe yang seperti ini, gitu ya. Oh, cari jodoh? Iya. Nggak cari aja tipe, nggak tipe yang disuka kayak apa. Tipe yang nanti memperkenalkan. Terserah. Apapun boleh diungkapkan karena ini nanti kita akan capture semuanya. Nanti kita akan blast semua untuk cari jodoh kalian masing-masing. Ya ampun. Ya Allah segitunya, Ben. Segitunya. Ya Allah. Sombong banget. Ya, lu terlalu sombong ya seorang. Sombong ya. Bukan. Maksud gue. Ya ampun. Maksud lu apa, Ben? Ben. Maksud gue tuh jangan aduh, Buyu. Maksud gue tuh sakit hati loh dengan permainan ini gue. Iya, sorry ya, kalau dia sih baru setahun jomblo. Masa kamu jomblo, aku gak percaya kamu jomblo. Oke. Apapun itu yang saya mau mereka mengikuti peraturan ini ya. Oke, saya dari kakak Dewi duluan deh. Mereka kayaknya sulit. Ya.
Ben, ya. Mereka berdua kan? Belum, kalau lu kan masih belum keputusan. Iya, kan itu Ayu sama itu ngomong. Jadi, mereka ngomong berdua, ya. Mereka ngomong, Ivan. Enggak, soalnya emang benar sih Ayu tadi ngomong gini, Mas kok kamu pakai baju bunga-bunga? Kata gue bawa baju kotak-kotak, tapi jarak dari kancing segini. Enggak, Ali gak denger itu. Udah Ali dengernya, yuk kita balikan yuk, Van. Kata Ayu gitu. Gue sama dia mah komunikasi gue baik, tiap hari gue mau lambat. Ayo coba tes. Ini biru jodoh mau buka. Iya. Lu di tengah dong. Kalau gue Dewi Rezer, umur gue sekian, tipe cowok gue itu bla 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 bla. Oke. Kesini ya? Ya, sini. Hai, aku Dewi Rezer, umur aku 37 tahun, berat badan aku 50. Itu anak perawan, jangan di situ tinggi dong. Tinggi badan aku 168, kok kayak casting iklan sih? Iya, iya. Okay. Terus? Tipe cowok idaman aku adalah yang sayang sama aku pastinya. Apalagi ya, yang ganteng dong, ganteng. Kalau bisa berewokan. Matanya kalau bisa biru atau hijau. Bajunya biru, bajunya biru. He speaks very well, so he can communicate with me. Terus apa ya, punya pemikiran yang sama, harus open minded, jangan terlalu kuno. Yeah. Oke. Okay. Thank you. Kakak Dewina. Okay. Ini bagus, sportif. Apa yang dia cari? Hai, nama gue Ayu, gitu. Ayu Ting Ting, nama lengkap gue. Nama haters gue Japok, gitu lo ngomong. Oke, siap. 3, 2, 1. Resmalina. Hai, nama gue Ayu. Lu gimana mau dapet jodoh? Santai. Yang cantik cepetan, ini nanti kan di-capture semua cowok-cowok ngeliat. Lu jangan bikin gua kesan yang gak laku lu ya. Iya. Emang belum ada sampai sekarang. Semuanya, kenalin nama gue Ayu. Nama panggilan gue di medsos, Japok. Iya. Terus. Gue anak ke-1 dari 2 bersaudara, gue punya anak 1. Yang jelas tipe cowok gue, yang jelas bisa terima anak gue dan keluarga gue apa adanya. Dan gue penyanyi dangdut nomor 1. Iya. Supaya bisa narik hati laki-laki. Iya. Seperti. Ya terus. Terus gue paling cantik di rumah gue pastinya. Iya. Terus yang jelas pokoknya follower gue terbanyak nomor 1. Iya sih ya. Tipe cowok gue yang jelas tipe 24, luas, adem, nyaman gitu aja. Oh, rumah itu, rumah gue. Nama lengkap, coba. Hai, nama gue Ivan Gunawan Putra. Usia gue sekian, ya kan? Panggilan gue Neva, gitu. Hai, asisten gue manggil gue Mami. Ayo, lo tunjukin. Lo gak usah ngajarin gue. Lo tunjukin kalau diri lo laki. Lo gak usah ngajarin gue, lo baca aja sendiri. Baca apaan sih? Baca hidup lo. Hai. Action. Hai, gue Igun. Lo tau kan siapa gue? Tadi belum putus. Tadi belum putus udah godain gue. Udah godain. Itu tangannya. Lo belum putusan. Action. Hai. Apa kabar? Gue Ivan, biasa gue dipanggil Igun. Gue desainer nomor 1 di Indonesia. Gue paling suka abjad huruf A. Karena gue yakin di huruf A itu ada Ayu. Tipe cewek. Lu suka tipe cewek kayak gimana? Ya, gue sebenarnya gak punya tipe. Gue sebenarnya gak punya tipe karena gue tahu gue gak sempurna. Banyak yang bilang gue cakep, tapi gue aslinya gue gendut. Tapi buat gue, kalau Allah bisa terima gue apa adanya, bentuk badan tuh bisa dirubah. Hati-hati gak bisa dirubah. Lo gak usah ngajarin gue, bentuk udah. Bentuk badan bisa dirubah, hati-hati gak bisa dirubah gitu, Jo. Udah.
Cut. Cut. Bagus. Berani-beraninya kau full gosok melewati ruangan rumah. Apa yang sebenarnya kau lakukan dengan ciri pas satu ini? Cukup, Ayu. Cukup kamu racuni hidup aku dengan noda-noda goyanganmu. Marimar, sabar Marimar.